Kami brand dari Indonesia, women's wear, tapi focusing on muslim clothes ya. Yeah. Ada juga baju etnik, baju casual, kebaya, lalu kami juga menggunakan batik dan tenun. Kami membawa produk gitar travel, jadi gitar elektrik yang kita bikin compact dan bisa dibawa kemanapun. Fungsinya adalah sebenarnya sama dengan gitar listrik normal, cuman sekarang ini orang lebih banyak traveling ke luar negeri, atau misalnya si musisi dia harus main dari tempat satu ke lainnya, sehingga dia bisa memainkan gitar ini langsung menggunakan earphone, bisa di mobil, bisa di train, bisa di bus, ya dimanapun. Produknya sepatu tenun Nusantara, tapi kami lebih cenderung ke NTB ya, produk khas NTB yaitu memakai bahan tenun. Iya, jadi kalau untuk desain saya, pengerjaannya kita ada karyawannya 4 orang, yang 3 itu untuk pembuatnya dan yang 1 untuk adminnya, bagian pemasaran online-nya. Ciri khas dari Provinsi Lampung, yang mana Provinsi Lampung adalah terkenal dengan kain tradisionalnya sulam tapis, yang mana kain tapis Lampung ini disulam atau ditusuk secara selapis demi selapis, yang ngebentuk pola yang bermotif dengan ciri khasnya Lampung. Kita buat yang mana kain tapis biasanya untuk acara adat, kita buat supaya bisa anak kalangan anak muda bisa memakainya. Dan itu bahkannya kita desain seperti kayak begini, jadi kita memang kita desain sendiri. Nah yang kayak begini desainnya kita buat dari itu langsung disulam di bahannya. Dan ini bisa dikenakan oleh kalangan muda, nggak mesti harus di acara adat baru bisa digunakan, tapi untuk acara mereka sehari-hari bisa digunakan seperti itu. Fokus di fashion muslim di mana combination dengan culture in Pontianak, Kalimantan Barat, seperti like cara insang, tenun cual, and Dayak. Jadi untuk memperkenalkan ke remaja-remaja, khususnya di kota Pontianak di Indonesia, bahwa kita sebagai muslim, remaja muslim bisa dengan memperkenalkan, dengan bangganya memperkenalkan budaya Kalimantan Barat. Produk saya mengangkat kearifan lokal Indonesia berupa tenun dari Indonesia, dari Samarinda, dan produk saya khusus men fashion. Jadi produk-produk saya mengangkat tenun yang fashionnya lebih ke cowok. Saya mengembangin produk tenun dari Samarinda yang umurnya udah lebih dari 300 tahun. Yang awalnya warna-warnanya seperti ini, jadi warna-warna shocking yang memang udah jadi ikonnya kota Samarinda. Dan saya membuat produk baru dengan motif seperti ini, warnanya lebih kalem, lebih soft. Dan saya ngangkat salah satu yang terkenal di Kalimantan yaitu kayu ulin. Jadi ini terinspirasi dari kayu ulin.